ulama membuat sesuatu keputusan bukan berdasarkan nafsu, tapi mereka bersidang sebagaimana yang ada di dalam mesyuarat jawatankuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan kali kedua pada 11 Februari 2021 telah bersetuju bahawa hukum bagi penggunaan vaksin adalah harus dan wajib. Kalau kita tengok zaman Rasulullah ataupun zaman para sahabat, ada satu wabak yang disebut sebagai taun amwas, penyakit berjangkit yang menyerang satu daerah di dalam negara Syam. Mai para sahabat Rasulullah meninggal dunia dan menyebabkan Umar ibn Khattab tak masuk ke dalam negara Syam melawat sahabatnya kerana berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila marinya satu-satu wabak, orang yang di dalam jangan tubik, orang yang di luar jangan masuk. Kita tak boleh nak sebut tak apa, ambo tawakal Tuhan. Sakit bukan sekadar kena tawakal, tapi kena berusaha untuk menyembuhkan penyakit. Kita ni orang Malaysia ni dia suka viral, viral madu capu habak tu sodak dia makan-makan. Orang viral madu capu punya zaitun dia pakat makan. Mu ambo dia ada keciman ni, dia kena COVID. Jadi ambo giata dua botol madu minum ambo. Dia kata tak boleh makan. Sebab apa? Darah naik. Sebab mu ambo ada keciman ni. Kita kena ingat semua makan ni sunnah, bukan semua dia boleh konsum. Tanyalah orang, tanya fasal ahli zikir, tanya ahli dia. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati, ambillah maklumat dengan maklumat yang betul. Ambo sendiri menyeru kepada ambo kita semua, anak-anak kita, untuk mengambil vaksinasi yang lengkap